Berita artis terbaru hari ini. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Meizani Naseru Asri atau yang akrab disapa Loli, hingga detik ini masih terus berjalan. Tak henti-hentinya menabuh genderang perang. Kini semua akun media sosial Loli telah diblokir oleh sang ibunda, Nikita Mirzani. Halo semuanya. Saya membuat story ini untuk mencoba menghubungi ibu saya karena dia memblokir saya di setiap platform media sosial. Tulis Loli dikutip dalam akun Instagram pribadinya. Akeong 1 Aurab. Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Tidak hanya memblokir akun media sosialnya. Dikatakan oleh Loli bahwa Nikita Mirzani sudah tidak mau membayarkan biaya sekolahnya di London, Inggris. Menurut Loli, Nikita Mirzani menolak untuk membayarkan biaya sekolah Loli agar sang putri dapat segera pulang ke rumah. Mama saya menolak untuk membayar tagihan sekolah saya dan dia mencoba membuat saya kembali ke Indonesia. Ini membuat saya merasa sangat tidak enak, risih dan sedih karena saya tahu begitu saya sampai di sana, hidup saya sampai di sana. Hidup saya akan berubah total dan tidak akan merasa aman atau senang lagi, bebernya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.